Paper Lover, selamat datang kembali di channel SN Paper Daddy. Oke, di video kali ini saya membuat DIY backdrop lamaran sendiri menggunakan barang bekas tentunya, yaitu menggunakan bahan dari plastik atau kantong kresek. Dan teman-teman penasaran seperti apa proses pembuatannya? Oke, untuk proses pembuatan saya tidak mencantumkannya, maksudnya step by stepnya, tapi lebih kepada pemasangan. Teman-teman penasaran seperti apa prosesnya? Mari kita simak, play start and happy watching. Halo Paper Lover, kita sudah ready untuk memasang backdrop. Masih menggunakan alat bantu peniti juga. Penasaran? Mari kita mulai. Thank you.
paper lover. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana rincian dari DIY bagel lamaran saya yang saya buat sendiri. Oke, paper lover. Sekarang saatnya kita untuk review DIY bagel lamaran. Nah, kita mulai dari ukuran tempatnya atau ukuran spesial, dari jarak pintu kamar pertama ke pintu kamar kedua ini sekitar, untuk ukuran panjangnya bayang tempat ini sekitar 2 meter, dan untuk ke atasnya sama juga 2 meter. Oke, nah, kemudian saya menggunakan kain tile sisa dari klambu atau kata bahasa Jawanya atau anti nyamuk kurung gitu, dan saya bongkar menjadi, sebenarnya totalnya itu ada 2 kali 4 ada 8 meter, dan saya bagi menjadi 4 meter. Nah, kemudian bahan yang saya pakai lagi ini lampu tumbler. Nah, lampu tumblernya ini saya simpan di belakang kain tile ini tentunya, dan panjangnya ada 3 meter, dan saya tidak memakai semuanya, saya hanya memakai 6 ini. Kemudian saya pasang di atas ini, di atas masuk ke pintu kamar, masih ada sisanya. Kemudian sudah ini saya menggunakan kresek hijau. Nah, kresek hijau ini yang seperti ini. Jenis kresek yang saya gunakan ini kresek yang lumayan tebal, biasanya dari sisa-sisa kondangan keundangan atau sisa-sisa belanja aksesoris. Seperti ini salah satu contohnya, ini yang warna orange, seperti ini bentuknya. Dan saya menggunakan yang ukuran 25 cm x 30 cm, lumayan besar. Nah, jadi pom-pomnya sekitar 1 jengkal lebih. Kemudian, untuk yang warna hijau, pink, dan birunya saya sama. Nah, yang berbeda ini di kresek yang merah. Di kresek yang merah ini saya menggunakan kantung kresek yang belanja biasa, yang biasanya kalau misalnya pergi ke pasar kelontong gitu, kita dapat kresek yang besar itu sekitar 45 x 30 cm, dan itu bisa jadi 2 jengkal tangan saya lebarnya. Kemudian apalagi? Oke, saya menggunakan alat bantu peniti. Nah, penitinya ini saya gunakan di balik belakang sini. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan double tip spons, cuman lumayan kencang juga, tapi tidak bisa diprediksi. Maksudnya kekencangannya itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang kalau misalnya kesenggol sedikit, kalau yang kencangnya aman, kalau yang tidak ya pasti jatuh. Dan saya menggunakan tambang juga. Nah, tambang ini gunanya karena saya belum sempat membeli alat stand untuk backdrop. Doakan semoga terencana dan terkabul. Ini saya menggunakan tambang yang biru. Nah, panjang tambangnya ini saya gunakan 5 meter untuk bolak-balik gitu. Kemudian saya menggunakan lagi tambangnya ini saya gunakan untuk sampiran itu apa ya? Sorong dulu ya, gitu deh, pokoknya itulah. Nah, kemudian saya juga pakai alat bantu paku buat dua, ini yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Ini gunanya agar si tambang itu tidak melengkung sekali, jadi tetap stay di situ. Seperti itu teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang belum saya jelaskan dari backdrop ini, teman-teman bisa tambahkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, teman-teman. Caranya seperti ini kurang lebih. Nah, kelihatan kan? Nah, kalau untuk proses, penjelasan lagi untuk satu pom-pom ini, kalau yang ukuran besar ini saya menggunakannya 4 kresek yang tadi, dan yang setengahnya ini dibagi dua. Kalau yang ini cukup 2 kresek, karena satu bunganya atau buat satu kotak atau berapa pom-pomnya ini saya menggunakan 4 lembar 4
lembar. Kalau yang tidak ada tengahnya saya menggunakan 4 lembar. Kalau misalnya yang ada tengahnya saya menggunakan 4 lembar yang besar dan 1 lembar yang kecil atau setengahnya. Setengah lebarnya bukan panjangnya. Kemudian apalagi kalau untuk bentuk maunya, dan biasanya dari satu kresek saya bagi menjadi dua dan saya potong lagi, jadi satu kresek ini jadi 4 bagian dan dibentuk sesuai keinginan. Oke teman-teman, terima kasih. Seperti mimpi. Oke. Alhamdulillah acaranya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, keluarga, kemudian semuanya yang sudah terlibat. Dan ini seperti mimpi, saya bisa mewujudkannya. Lamaran menggunakan DIY sendiri, menggunakan barang bekas atau barang plastik tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat apa? Oh, terima kasih buat pangandaranku.com yang sudah menyumbang ayamnya. Ini secara keseluruhannya, oke. Okay. Sangat simpel dan sangat berkesan. Terima kasih buat Paper Lover yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel SN Paper Ready. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Ibi Saka Saka Dadah bye-bye. Say hi. Amin. Warig. Ini Renio. Kasih Saka. Saka mau ke mana? Saka. Apa bang?